tidak bertanding di penanti hanya alasan bagi UMNO Barisan Nasional. Mursyidul Ampas, Tuan Guru Datuk Eni Abdul Aziz Nikmat mendakwa UMNO sebenarnya takut untuk terus ditolak rakyat seperti beberapa kekalahan pada siri pilihan raya kecil sebelum ini. UMNO boleh berdalih dengan bermacam-macam dalih. Tetapi sekarang ini bukan saja UMNO, pimpinan UMNO yang tak mahu letak calon. Tapi pengundi sendiri tak ada selera nak undi UMNO sekarang. Kerana bala-bala yang menipu UMNO akhir-akhir ini, dia sendiri gali lubangnya. Iaitu kau pertama, dia tolak Islam. Rakyat katanya sudah muak melihat kesan berkerajaankan UMNO BN selama ini. Ujarnya pelbagai gejala negatif telah menular termasuk rampasan kuasa di Perak. Ianya hasil penolakan mereka terhadap ajaran Islam. Bila UMNO tak fikir mengenai akhirat, sedangkan akhirat UMNO ada, maka dia berjalan dengan gelap. Yang membiak sekarang ini ialah dadah, rasuah. Budak-budak kampung terlibat dengan dadah. Budak-budak orang tua jaga negeri terlibat dengan rasuah. Rasuah begitu sekali menekan UMNO sampai ke peringkat. Pemimpin mereka sendiri terlibat dengan rasuah. Ini jadi menyebabkan tak ada selera orang nak undi dia. Dia bercakap mengenai Islam. Tapi usah kena jaga Islam UMNO. Demokrasi pun dia tak boleh jaga. Kacau belau di Perak. Lebih menyemarakkan kebencian masyarakat katanya sikap angkuh UMNO sehingga menentang Islam yang diperjuangkan PAS sendiri. Ibarat orang buta yang kita beri tongkat yang kita nak pimpin, dia tolak tangan kita pimpin. Orang buta nak litah jalan, kita sengaja pimpin dia. Dia tunjuk sombong dia, tepi tangan kita. Inilah pandangan UMNO. Jadi pengundi tak ada selera lagi nak undi UMNO sekarang. Isnin lalu, pengerusi BN Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan tidak akan meletak calon di penanti. Ekoran itu, calon PKR Dr. Mangsu Uthman dijangka akan berdepan calon bebas bagi merebut kerusi DUN itu.